Itu orang-orang alim itu orang yang menghindari ngomong penting. Karena kalau ngomong penting jadi zil, jadi keben. Saya pernah menyaksikan sendiri itu, dua orang alim jagungan. Ya rada jorok jagungan itu. Di sini aku ya iskal. Nah cara aku yang jorok itu kan gak iskal. Terus pas sampai raine ini, itu dua orang alim. Aku orang jari menyaksikan sendiri. Wong itu dua-duanya guru saya. Yang satu orang tua saya, yang satu guru saya. Semua. Singkat cerita itu ada gosip, misalnya kajian. Misalnya kaji saya itu kata trondo, tapi tidak sampai selingkuh, tidak sampai zina. Ya sebagian, singkat cerita itu, pertanyaannya gini, lu ayun, itu ada tamu banyak, lu ayun bah, mati ngatut mau tiang buat tenang, lu ayunnya mati spiro, itu cerita apa bodi dia ayun, abe sing apa pewartane itu mukbirin. Oh ya pantas jenenge wong ayu sing ngatutno wong larang malah didukung kok. Pantes. Orang muni ora halal apa? Pantes jenenge wong lanang di dhuwit. Wis biasa katut rodo ayu. Katut wong elek ngono ya dadi berita aja lek katute ya aneh iki katut wong ayu biasa. Tapi bapak wis paci wis kiye mosok ngono, Mbak. Ya ora apa-apa nek katut wong elek sing apa-apa. Singkat cerita gini. Pertama saya itu SK. Setelah sekian tahun saya dipanggil oleh guru saya, kemudian rasa ada bapak. Kue ros bapak kiai kok seneng guyon. Beliau menerangkan, kalau tidak guyon itu pasti jadi serius. Seorang lagi ini wong sing terlalu ekstrim ben tobat. Kalau gak guyon pasti pilihannya serius. Misalnya Mustafa kan gak seneng guyon, mesti kiai kok ngono, kiai kok robokong katut. Berarti jadi kodas kan? Kamu menuduh. Kalam khobar itu kan yahtamilu sidqa wal kidba. Kalam itu kan bisa benar, bisa tidak, tapi karena kamu terprovokasi, kiai mau katut bokong, kiai katut wong ayu, kiai apa. Kamu ngomong serius, akhirnya jadi vonis kan? Ya enggak? Mendingan kayak guyon. Guyon kan gak vonis. Ya pantes, jadi wong lanang katut wong ayu, ya pantes. Tapi cuma halal lah ya. Hehehe, pantes kan. Lalu pas kono kiai kok jadi modern. Assalamualaikum terus mertam. Jawabnya malah lucu. Lah aku resen serba kurang ya bodoh. Ternyata sama mendukung semua kepantasan itu didukung. Orang dihalal loh ya, betul dihalal loh didukung. Dimaklumi. Dulu saya SK ternyata apa? Itu untuk menghindari kalimat penting yang kalau kamu imani jadi kodas. Dan kodas itu dosa besar. Dan sekarang tuh banyak orang suka ngomong penting, akhirnya malah kodas kan? Sebetulnya kalau ada misalnya ada isu, itu korupsi, ganggu duit masjid. Masjidnya oleh menanggapi gini saja. Ya, jadinya duit, kecobaannya kuno, mulai saiki, biasa wae. Kalau kamu bilang iya, kan membenarkan. Padahal ini soal efek. Nah, itu resiko omongan penting. Lalu jadi yang saiki seneng ngomong penting. Ilmu ini cukup, hati nelek ngomong penting. Rusak dunia. Ilmu ini cukup, hati ini. Elek, ngomongnya penting. Terus rusak tuh. Mestinya dihindari ngomong penting itu dihindari. Karena itu bahaya. Coba kalau kamu tadi terprovokasi ngomong penting, jadinya kodaf kan? Kalau kodaf dosa besar kan? Dosa besar. Padahal aku kayak guyon. Lalu randani. Wah yubah, jadi aku ini sebenernya. Dicerita loh sampai orang ini. Wah nabak, nah isinya merotok nah aku. Dicerita loh. Ya ini semua ada gue aku. Wah nangono ya bantah. Ya waras maksudnya, ya waras. Kalau untuk nemat tuh spesial kok katun, nah, itu lagi berita aja. Dulu lah iskal, iskal saya lu kiki kok bakas gosip mulu. Tapi setelah saya tambah alim, tambah waras. Ternyata semua ini hanya untuk menghindari omongan penting yang nanti menjurus ke kodam apa? Kodam berkodam itu menuduh orang lain. Tapi nak guyon kan tidak menuduh. Coba misalnya kamu mangkel sama Indonesia, terus kamu tuduh Indonesia itu togut, Indonesia itu kafir. Coba kalau kamu ngikuti bahasa dampak bamurtad itu kan ngeri. Mangkol lali al-hiya kafir fakot ba'abihi ahaljumah. Orang yang menuduh orang lain kafir, maka kemungkinannya salah satu pasti kafir. Kalau yang dituduh betul kafir, ya yang dituduh memang benar-benar kafir. Kalau tidak, dia sendiri yang... Loh, masa kita mau masuk wilayah yang resiko gitu? Daripada masuk wilayah resiko, Indonesia biaya ke masyarakat. Tidak jelas, bisa tidak jelas. Lah kok maksiat piye? Akeh wae. Akeh yo jumlah akeh ora sithik. Lah yo terus piye? Ya piye piye. Yo muga-muga sing maksiat tobat. Wis ngono ae sing ra jelas. Ini sikap yang enggak jelas aja. Ora jelas. Karena kalau kamu jelas pasti milihnya masuk bab tadi. Kalau da, yang kamu tuduh dak kafir, ya kamu kafir. Kamu mau resiko bermain seperti ini?
Enggak kan? Mendingan ngomong enggak jelas kan? Barokahnya enggak jelas itu menjadi hukum kita juga enggak jelas. Bagus itu, tapi pada jelas, kowe jelas kodasnya nuduh orang. Jadi aku misalnya suatu saat ini kurungu gosrogen kuat terus serodok gunung gitu. Kita apa pertama? Layu. Bucah waras kok gelap ini. Wah. Mesti saya tak omongnya sih yang penting-penting. Waras kok ijo SMA tapi sempurna ya pola bek. Saya tak kono jaja ya opo. Mesti aku gak dari ngomong penting. Takono itu sementing ijaja ya. Opo setua yang ngono kok dikatuti ya SMA. Itu hasil wong alim karena ngidari ngomong penting karena kalau penting itu mesti nuduh dan kalau nuduh kita kodak jadi gayanya soleh tapi goblok ustaz orang goblok ya wong kocak kok dilakon ya wong itu kiat-kiat itu kurang gampang itu hanya orang alim yang punya sanat-sanat seperti itu maksudnya kalau ketemu wong alim saat dunia mesti seneng gue berkurang siap ngomong penting gak siap Nabi berkali-kali dilapuri. Ya sama naruh kanji Nabi malah lebih berat menang. Ya Rasulullah, aro'aita lau anna rojulan wajada ma'am ro'atihi rojulan kada wa kada. Lalu bagaimana? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Ada seorang lelaki yang pulang menemukan ada lelaki mengangkangi istrinya harus berbuat apa? Jawab Nabi, ya kudu ada bukti ini. Wah dia kok ada bukti ini? Ya, kudu boleh saksi mau apa-apa. Lagi ada bukti ini kalau laporan. Ya sebelum isbat ya Rasulullah, orang boleh apa-apa. Jadi malahnya, wah sedang nisbar, singroh kalau dewi, mati malah mulai agak cukup. Albayina wa ilah kuda ala dhuri. Kau itu dia seksi, nah orang bisa tak hat, ikut hatul kok, kosa. Karena tadi, kalau itu kenyataan, Nabi gak harus membenarkan, tidak ada sesimpat. Kalau itu nyata, kalau itu gak nyata, setiap orang kalau benci istrinya bisa melaporkan istrinya selingkuh. Maka Nabi hanya ngetikan, albayina wa ilah kuda ala dhuri. Terus Nabi memiliki apa? Kalau ada orang terkenal gosip zina atau nakal, itu Nabi tidak punya lucu. Misalnya, masyhur itu Ma'is, Ma'is kan itu Nabi tidak takong ini. Ya Rasulullah, tohir ini, kalau ini sudah nolak, kenapa pun Ma'is? Kalau ada zina. Kok gue nangis pitok? Oh, itu tenang. Ngomong aku yang ngambung, gue itu yakin tenang. Ma'is juga kumpah, coba. Terus, ikutnya Nabi, terus mulai. Kan mulai. Nabi enggak ngerajam dulu lama, Ma'is yang maksud orang dirajam. Agar orang tanggane Ma'is takut, gue mau mandi cuma satu so bebas. Afi akli seu, Ma'is yang orang tuh. Afi akli seu, Nabi kan enggak tahu di kanan lek mau takut. Afi akli seu, Ma'is yang orang tuh. Boten waras. Jadi orang mau ngaku ngono, Nabi masih dimungkinkan nak menurut untuk stres. Nah, untuk stres ya berarti ngaku ngono rapi rudi ambil rapi rudi. Kayak apa baiknya Nabi? Afi akli seu. Tapi Ma'is dari keempat tetap teko ya Rasulullah pokoknya keluarin tohir sucikan itu baru dirancang kalau mau Ma'is kok bariku merujuk bahwa itu Nabi itu intermisio itu selingan Nabi ya kira-kira gak dirujuk mas ya makanya dipakai arrujuk artinya ikrar bizina ubilar rujuk ya tak gini Pak ikrar bizina terus rujuk kalau pakai ubilar rujuknya diterima. Kayak apa baiknya Islam? Biasanya enggak, orang tuh seneng ngomong serius semua tapi tanpa el. Lalu karena orang gosip tanggani zina kok kayak serius, potensinya kamu kodak kan nuduh orang. Orang lain, dan itu dosa besar, nanti kan kayak gue. Lalu, lu kok bisa gelap, sekarang tua ya. Lalu aku tahu kurung kabar kan, suatu saat kurung kabar, Mustafa atau Rukin, kalau saya SMA dan kita cek jalur ijazah ya, gue sekarang tak gue. Sekarang penting berita itu sekarang penting ya. Karena untuk menghindari nabo kok. Jadi itu trik melawan nafsu. Karena kita punya nafsu suka menghukumi orang lain. Padahal wama arsalna ka alim hafidho pengeran erang utus kali Nabi sebagai hafidho sebagai wakilan disuruh ngoreksi orang lain. La tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu. Lalu kok kita jasus meliti salah uang, mau kira dia salah. Aneh-aneh. Gaya ini serius tapi goblok ya. Kemarin ini, serius goblok kemarin. Alim sih deh, mau jemuhin, mau jemuhori, lalu salim lagi fatwa. Tapi kena sengalim, yurah ada timun itu, tak jamin ya sebenarnya.
agama ini untuk ilmu. Makanya saya tadi, soleh itu cukup untuk mengawal dia, tapi tidak cukup untuk mengawal Islam. Karena Islam itu dikawal fa'lam annahu la ilaha illallah, pakai ilmu. Awal wajibin ala insan ma'rifatullah, kabeh itu dikawal apa? Ilmu. Pertama surah turun ikra, baca, baca itu ilmu. Pertama Allah mensifati dirinya juga allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi yang bisa mengawal Islam itu hanya ilmu, titik. Soleh itu hanya bisa mengawal Anda, tapi tidak bisa mengawal Islam. Misalnya Abu Bakar soleh karena layinal janin, karena sopan. Coba kalau dia tidak punya ilmu, dia anti ketegasannya Umar, padahal ada maksiat yang perlu tegas. Tapi barokahnya dia punya ilmu, dia solehnya tetap lewat layinal janin, tapi mendukung ketegasan Umar sebagai konsekuensi ilmu. Makanya saya bilang, soleh itu hanya cukup untuk mengawal diri Anda, tapi tidak cukup untuk mengawal apa Islam. Karena kalau Islam itu cukup hanya dikawal dengan ilmu. Ya cukup lah, misalnya ada kiai murahan. Duit itu lho, wakil, tak pangan nanti anak putu itu orang ngerantai, tak kayak duit 1 juta. Sawangannya melihat, ternyata dia itu bensin dikei kalau mangan. Karena kalau kiai namun melarat, terus ngekei uang kan, si ngekei dikei kan dia suka. Sawangannya murahan, ternyata dia enggak. Dunia aku dipangan anak turun itu cukup. Karena dia yang hatinya tauhid, anak putu itu lebih rezeki dia. Cuma oleh ngomong melihatnya dari akar ruang. Nah daripada sopan, duitku mau karet satu saya upas, tapi tak kayak noko we demi persahabatan. Sawangan ini sopan, jadi tiga ira koko nulis blog ke blog. Wong kowe muni pas-pasan, oh. Ada melihat, satu saya bugo. Lalu dengan cut wakai. Ada si akai wae pangeran. Ayo, ilmu itu cukup untuk analisis itu. Cukup. Tapi nak kesolehan tidak? Tidak cukup. Makanya kawallah Islam ini dengan apa?